Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Bilkam ID, channel yang membahas seputar cara pembuatan sandal ukir atau cara mengukir sandal jepit, dan juga channel yang berisi tentang bagaimana kita membuat lukisan bakar yang mudah dengan menggunakan solder biasa. Untuk video kita kali ini, kita akan memberikan cara atau tutorial bagaimana cara memperbaiki tulisan dari sandal seperti ini karena ada salah satu sandal yang tulisannya keliru, misal seperti ini. Bagaimana cara memperbaikinya? Ini sebetulnya kan tulisannya yang saya inginkan kan Kapolri, jadi kurang L, jadi karena kurang fokus jadi seperti ini hasilnya. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Simak videonya sampai selesai, dan jika video kami bermanfaat, silakan untuk like, comment, share, dan subscribe. Oke teman-teman, lanjut ke videonya. Ini adalah sandal yang keliru, tulisannya keliru, seharusnya Kapolri, jadi L-nya itu tidak tertulis, jadi karena kurang fokus. Jadi teman-teman jika mengalami masalah seperti ini, lakukan cara dari kami. Untuk alat yang dipakai, ada penggaris, dan juga ada pensil, dan juga hasil kelotokan. Jadi seperti ini. Untuk kelotokan yang ini, bekas yang dari sandal ini, jadi jangan dipakai. Kenapa? Karena ini ada serat-seratnya seperti ini karena ke bawah. Jadi kalau teman-teman menulisnya seperti ini, nah jadi seratnya itu tidak sama, ini ke bawah, ini ke samping. Jadi teman-teman cari kelotokan sandal yang bekas warna apa saja, bisa hijau, bisa kuning, merah. Yang penting untuk membuat tulisannya cukup dengan serat atau pola seperti di atas ini, sama ke bawah. Jadi jangan yang pakai seperti ini. Nah, seperti ini nanti kurang bagus. Jadi seperti ini kita pakai bekas dari sandal yang lain, kelotokan dari yang lain. Yang penting ini bagian atasnya, ini seratnya itu atau polanya itu sama. Selanjutnya yang terakhir itu ada ini, ada lem power dan juga ada cutter. Langsung saja, ini sudah kita buat polanya untuk tulisan L, jadi nanti kita tempelkan. Oke, kita persiapkan tatakan dulu, bisa kaca, keramik, atau kayu. Kita potong. Seperti ini. Oke. Bagi teman-teman yang ingin membuat sandal ukir yang mudah tanpa bakat menggambar, silahkan subscribe YouTube kami dan cari playlist kami cara mengukir sandal jepit. Di sana banyak sekali tutorial menarik seputar cara pembuatan sandal ukir tanpa bakat menggambar. Caranya mudah sekali. Ini seperti ini. Hati-hati saja. Tulisannya huruf L, bisa kita potong sedikit. Oke, kita rapikan. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya kita kelotok ini tulisannya, kita buang. Kita tempelkan menggunakan lem. Kita kelotok saja. Kita simpan, jangan dibuang ini. Nanti akan kita tempelkan kembali. Ini karena kurang fokus, jadi tulisannya malah keliru, kurang L. Jadi teman-teman bila mengalami masalah seperti kami, bisa mengikuti cara kami, ini dijamin rapi, jadi sandalnya itu bisa terlihat lebih
bagus. Nggak usah dibuang, jadi pakai cara ini kita klotok terus kita tempelkan lagi. Jadi ini huruf L-nya kita tempelkan di sini, dirasa pas langsung kita tempelkan. Oke, langsung kita ambil lem terus kita tempelkan di sedikit demi sedikit saja. Sini kita tempelkan. Oh, biru ini terlalu panjang ya. Jadi nanti kita potong jika terlalu panjang. Tempelkan. Nah, seperti ini kapol. Terus ini kita tempelkan di sini. Terus kita di sini kita kira-kira saja kita potong di sini. Kita klotok kembali. Seperti ini terus kita tempelkan. Jika miring bisa dibetulkan dulu terus diberi lem lagi, terus tinggal yang terakhir I nya kurang spasinya kita potong lagi, kita klotok kembali. Sudah jadi sandal kapolri. Oke teman-teman, seperti itu tadi caranya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.